Halo, apa kabar CSS Medusa dimanapun kalian berada? Semoga kalian sehat selalu lah ya. Oke, sekarang gua mau showcase script yang baru aja diupdate ya cuy. Ya, sekarang eksekutor bisa kalian pakai lagi ya, bisa kalian get key cuy. Ya. Dan info juga website gua sekarang nggak usah lagi pakai link Vertis ya cuy. Gua gak pakai lagi link Vertis ya. Kalian mau download eksekutor ataupun mau ambil script bisa ke website gua cuy. Semuanya gak pakai link Vertis ya. Lumayan lah ya, 3 kali buat get key lah ya, buat get key eksekutor ya. Oke. Gua kasih tahu lah ya tutorial cara dapetin scriptnya ya cuy dengan link yang baru ya. Oke, sekarang kalian masuk dulu ke website gua. Nah ya cuy, setelah kalian masuk ke website gua, buat kalian yang mau download eksekutor, kalian tinggal ke ini aja, pojok kiri atas nih cuy, pojok kiri atas ini, tinggal kalian klik. Mau get key eksekutor bisa kalian klik yang kedua ini ya cuy. Buat yang mau download eksekutor, silakan pilih eksekutor mau yang mana ya. Udah gua update semua ya cuy, ya. Oke. Gua mau contohin buat kalian yang mau get script ya. Di sini gua gak pakai link Vertis lagi cuy, biar gak pusing kalian. Kalian tinggal klik get free script ya. Tunggulah ya. Nah, ini bakal masuk ke short link ya. Kalian tunggu. Nah, kalian scroll dikit ke bawah bakal ada tulisan go di sini cuy. Kalian klik aja tulisan go-nya ya. Kalau seperti ini iklan ya cuy, tinggal back. Nah, tinggal B, kalian scroll lagi ke bawah. Kalian klik lagi go. Kalau muncul kayak gini lagi, kembali lagi. Gak usah pusing. Nah, kalian tunggu 10 detik. Tunggu aja 10 detik ya. Setelah selesai 10 detik, kalian scroll ke bawah. Scroll. Nah, akal ada tulisan get link. Tinggal ambil get link-nya. Ya, ini iklan kembali lagi. Tinggal kalian klik get link, bakal otomatis. Nah ya, kalian tinggal copy aja cuy ya, tinggal copy ya. Oke, tinggal salin aja sama kalian. Set, setelah kalian salin ya, buat yang belum nggak bisa nih ya, buat nggak bisa di link, disalin link kayak gini ya, kalian klik dulu cuy, karena suka muncul iklan ya. Oke, setelah kalian nggak ada iklannya, tinggal kalian salin link aja. Udah, gampang ya cuy. Gak usah pakai link Vertis lagi sekarang ya. Setelah kalian pusing-pusing karena link Vertis harus dibatasin free accessnya 3 kali, gua rubah lah cuy biar kalian gak pusing lah ya. Oke lah ya, kalian pasti paham lah ya cara-caranya. Oke, langsung aja ya ke eksekutor kalian masing-masing. Ya, kalian tempel scriptnya seperti biasa cuy. Kalian copy lalu tempel di sini ya. Setelah kalian tempel, kalian execute aja cuy satu kali, jangan banyak-banyak ya cuy. Nah, tampilan scriptnya seperti ini cuy. Ini script lumayan ringan ya buat kalian user-user mobile ya cuy. Ini script nggak terlalu nge-lag lah ya. Oke, ini script nggak terlalu nge-lag, lumayan lah ya buat kalian. Buat farming juga di sini ada cuy. Kalian mau farming level terserah kalian ya. Ya, tinggal teleport seperti biasa. Ini smooth parah cuy, nggak terlalu nge-lag ya. Nah, sangat cepat sekali buat basic attack-nya, keren. Oke, terserah kalian mau pakai melee atau sword sama block split juga terserah kalian ya cuy, mau farm level atau near mobs ya. Rendam alkoda juga ada, dan ada FPS booster ya cuy buat kalian yang nge-lag ya. Mastery farm juga di sini ada cuy. Kalian mau mastery farm block fruit atau gun bisa kalian gunain script ini cuy. Dan buat healthnya atau darah bisa kalian setting-setting terserah kalian ya mau segimana. Farm bone juga ada ya cuy, buat bone atau kick branch juga di sini ada ya cuy ya. Material juga tersedia semua lengkap ya, atau farm material tinggal kalian aktifin terserah kalian. Rogusi ya buat si event sekarang yang buat craft ini nih, dua ini mesti Sanguine Arch sama Sak Ancur ya. Ada Terror Sak, Bui buat sendiri ya cuy. Auto kill piranha ada ya. Dan Elite Hunter seperti biasa ya, ada Elite Hunter buat yang di Tricky ya cuy.
bacakan sih gak bisa ya nih. Si Bis juga ada ya cuy, buat auto kill si Bis juga. Nah ini yang paling penting di sini, script ini paling penting banget cuy. Buat kalian yang mau nyari Mirage Island atau mau summon sendiri ya, bisa kalian aktifin auto Mirage Island cuy, dia bakal otomatis nyari Mirage Island ya. Bisa kalian gunain pakai script ini ya cuy. Auto Hollow juga ada ya, Get Yama atau Tuchita sama Holy Torch juga di sini ada ya cuy. Ya, mantep parah lah ya. Buat setting-settingnya, remove damage bisa kalian aktifin ya cuy. Skill-skillnya bisa kalian aktifin terserah kalian, skill di mana yang kalian udah kebuka ya. Auto up statistik ada di sini ya cuy. Buat player juga ada ya. Oke. Okay. Cuman ini kayaknya gak bisa buat bounty hunter ya. Teleport juga di sini ada, Old Sea, Second Sea, Third Sea ya. Island juga di sini ada ya. Lengkap semua, parah ya cuy. Ini script. Devil Fruit di sini ada cuy. Collect Devil Fruit ya, bisa kalian aktifin jika ada fruit yang spawn ya cuy. SP-nya juga bisa kalian aktifin ya. Jika ada fruit spawn bakal muncul ya cuy. Dan buat kalian yang mau nyari flower di second sih, bisa kalian aktifin nih ESP-nya ya cuy, enak parah cuy. Jadi gak usah pusing-pusing nyari flower ya. Buat raid juga ada ya Dogion ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau mau pilih yang magma tinggal pilih magma. Stay raid juga aktifin ya cuy. Oke. Nah di sini gua bisa ya cuy auto microchip ya. Setelah kalian boy, kalian start raid. Oke. Langsung memuat peta cuy, otomatis ya. Kita tunggu kalau udah masuk ke island-nya. Nah ya, kalau udah masuk, oke okay. Kill auranya kalian aktifin cuy. Udah kill auranya aktifin, tunggu ya. Ini baru island 1 ya cuy, baru island 1 ya, tinggal aktifin aja kill auranya. Kalau udah selesai, next islandnya aktifin, auto awaken juga aktifin ya cuy ya. Buat get fruit low belly juga bisa cuy, dan red low juga bisa ya. Resp 4 temple of time bisa kalian teleport langsung, leper full bisa ya. Auto rest bisa kalian aktifin, rest door juga. Nah buat auto trial human atau gold bisa kalian aktifin juga ya cuy. Auto kill trial ada, auto trial ya cuy. Nah ini kan udah selesai ya, ini udah selesai, kalian aktifin aja next island. Set aktifin, dia bakal otomatis teleport coy. Set, dah keren parah ya. Misalkan aktifin udah selesai ya, tunggu shopnya juga kita lihat. Ada random bone di sini, auto random bone juga bisa, auto boy race gold, race bro. Kalian gak usah ke second sih buat yang udah di third sih ya, tinggal boy aja pakai script ini coy. Ya MSC kita cek, MSC nya Devil Fruit kita biasa ya. Remove Fog juga buat kalian yang ngelag, masih ngelag gitu ya, pakai script ini kalian pakai Remove Fog nya aktifin ya coy. Oke, paham lah ya semuanya ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan buat kalian yang udah support gua, thank you parah ya coy. Jangan lupa uang parkirnya like ya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu cuy, dan klik tombol loncengnya. Thank you, see you next time video. Bye bye.